suka muslimat fatayat ansor ibnul IPBNU posisi pun wonten dusun pinggir sari saged pampas sedoyo ingkang dadosaken pemanfaatan wastafel barokah fidunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baiti kiramul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil jami'i wa mursalin wa malaikatil muqarrabin qalbin wa qulna fa'al rasulil jami'i asyratil muqarrabin. Alaikum wa ashabi wa azwajihi wa hadrati arwahi amina sayyidina Adam wa amina sayyidatina Hawa kana sama baina amin. Wa jalla alaihi musallimin wa fasilu hadis sufiyat Muhammad wa awliya wa sharih wa ulama amin. Khususan sultan awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Abdul Rifai wa Syekh Badawi. Saya Abdul Hasan Asyari Nasir wa Syekh Abdul Anak Sabati wa Syekh Tazir wa Syekh Abdul Khairi. Sejujurnya tiap berada jamin kuni bagian awan ia ayat amalkan berkasih nanti baru berkahnya awal syantai sahabat lautin di tanah jamin. Sesubahkan yang kamu bagi tanah jamin jamin awan ia ilah tidurlah musyarakat di batang mahmu sahabat jamin mu'asis. Jama'i yang nadat ulama sunat berbicara mungkin Muhammad Asim Asyari wa syafal bin Abdullah di bakalan. Pasir wa pasir wa syafi bisi tamsir wa syafi yang asasab suhari bin wa syafi Abdullah. Pasiran asnya putus wahmani, mausuri, mafura, masyarakat, dimuhibi, wahmani, sesinati, panahmini, naminum, lahulul, fatimah. Amun billahi nasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim, waladdallin. Amin. Walhamdulillahi jami'i masyayikhina wa syayikhina jami'i ustadzina wa ustadzina ustadzina hamdati arrahi abadina wa mahadina wa ajadadina wa ikhwan wa akhwan jami'i mu'minina wa minat wa muslimina wa simad wa syarabi wa qorib ya jami'i ya rasyiman wa kundari wa dari qorib ya pikir sali yang kau berkali tanah baca berkana meliti yang kau wakur pun termasuk ayah pasriki wa hamdati jami'i untuk kita sedaya kata bihikam salah ikam terimatan ikam datan terimatan kakong syabuti wa parahunum tahu rahimahumullah lahumul fatihah aku berkita yang bersyaitan yang rajin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ilmu ta'ala minarrahmanirrahman kiamitin ya ganamu dua iya ustadi masyarakat minahatan wa ilmu biyalaihi wa rahmatullahi amin sunnah hadrati sedaya warga jami'ah nadatul ulama sangin NU, sangin muslimat, sangin fatayat, sangin ansor, sangin ikhwan, sangin BPNU ala hatini yang soleh maka kulinya dan soleh maka rahimahumullah dan itu Allah syafa'ati Rasulullah lahul fatihah amul billahi nasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara astaghfirullahal azim 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 la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim la haula wa la quwwata illa billahi al-'ali
mudhiru ya khalil ya 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 khalil ya mudhiru ya khalil ya mudhiru ya khalil ya kabir ya nasir ya wakil ya Allah ya kabir ya nasir ya wakil ya Allah ya kabir ya nasir ya wakil ya Allah kabir ya nasir ya wakil ya Allah ya kabir ya nasir ya wakil ya Allah ya kabir ya nasir ya wakil ya Allah ya kabir ya nasir ya Allah ya kabir ya nasir ya wakil ya Allah ya hayyatu ya birahmatika sayyid ya hayyatu ya qayyum birahmatika sayyid ya hayyatu ya 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 birahmatika sayyid ya latif 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 astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara astaghfirullahaladzim innahu kana ghafara astaghfirullahaladzim innahu kana Wa dafa'na qasam ya bi'abillah qawla wa la quwwata illa
Kalimat Tuhan kita lihat, ya Allah, ya Allah.
syariatina syariah nahdlatul ulama hayatan thayyibah wa rahmatan ma'sumatan ya Allah rabbana taqabbal minna innaka antas samiu al-alim innaka tawwabur rahim as'aluka al-afiyah wa salamah fid dunya wal akhirah tabiin imanan wa islaman adikai tunjaga akhirah tawm marana wa sholli tasallam wa hasina arzaka ma'sumna wa sanna samsida batana Allah subhanahu taqwa ya Allah ja'alna wa ulatana wa dhurriyyatina wa ta'ala jama'atina min ahli ilmi wa al-khayru ya taj'alna wa iyyahum la tusyri wa jami'a wadhi tamassalna wa iyyahum izzati awliya wa sholihin sinqalu ma fi dunya wa akhirah Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka ahsantu alayna innaka antur rahim rabbana hasin alayna ma yadayna sami'ta ahidan ya awliyina wa akhirina ya kami kawarizunna wa anta khawarizikin Allah senang takwa istiqamah wa sholihin wa sholihin wa sholihin Rabbana antina fitunya senang tawa Allah senang tawa kina anda badar wa kemina jenur anda wa kualiti sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhanallah Rabbi Ghazani Asyidullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Krisno, yang keenam Afin bin Bapak Yazid, yang ketujuh Bima bin Bapak Nusaini, yang kedelapan Karina binti Bapak Swadi, yang kesembilan Rumi Ajarifia bin Bapak Yunus Mia Arifah, yang kesepuluh Jihan binti Bapak Muhtadi, yang kesebelas Melisa binti Bapak Suyono, yang ke-12 Muhammad Rafi Al-Hafisa bin Bapak Kristiono, yang ke-13 Dika bin Bapak Sukadi, yang ke-14 Sultan bin Bapak Sukadi, yang ke-15 Naila Agustin bin Bapak Wiji Santoso, yang ke-16 Reza bin Ibu Surya. Silakan untuk nama-nama yang dipanggil bisa maju ke depan panggung dan dimohon kepada Kiai Ahmad Mudawali dan juga Kiai Aswami Tohir serta Ibu Hani, Ibu Rima Mulkoyah dan Hajar Muria, mohon untuk memberikan santunan ke depan panggung. Ibu Nikmatul Koiriyah, Ibu Nikmatul Koiriyah, dan juga Haji Muria, silakan untuk beri santunan. Yang pertama Rizki di Bapak Edi. Sebentar. Yang kedua Aditya. Silakan. Yang ketiga Abel. Yang keempat Gesha. Yang kelima Kira. Yang keenam Afin. Selanjutnya Bima. Selanjutnya Tamina. Bima. Setelah Bima Tamina. Setelah itu Ruki. Setelah Ruki Jihan. Setelah Jihan Maisa. Lalu Muhammad Rafi, lalu Dika, Sultan, Naila, dan yang terakhir Reza. Silakan. Perlu diketahui sekali lagi bahwa jumlah anak yatim piatu yang akan disantuni pada malam hari ini berjumlah 16 anak. Dan untuk Bapak berjumlah 85 orang.
di samping kita memang hari ini berjumlah 16 anak serta 85 orang duafa. Thank you.
menghormati Panjenenganipun Romo Kiai Haji Lukman Syafiqi saking tlatah Kutha Blitar. Ingkang kula hormati Panjenenganipun Rois Surya PJNU Kabupaten Tulungagung Romo Kiai Haji Muhammad Hamdani. Ingkang kula hormati saking Surya NU MBJ Kecamatan Ngantru Panjenenganipun Romo Kiai Haji Miftah Mahfud. Ingkang kula hormati segenap pengurus ranting NU baik saking jajaran Surya maupun saking Tahdidiyah. Ingkang kula hormati saking pengurus NU ranting seluruh Kecamatan Ngantru ingkang hadir. Ingkang kula hormati ugi saking takmir Masjid Al-Ikhlas Pinggir Sari saking muslimat saking banom baik niku muslimat Ansor, Pak Ayat, Ibnu, IBPNU, hadirin, hadirin, setuju, rahimahullah. Monggo, sesarengan kita manjatakan puji syukur kehadirat Allah SWT, Dini Punopo, Kulolan Panjenengan Sami, wonten ing wekdal dalu menika, saged angrawuhi kajat ikut NU lan muslimat soho sedulur banom ranting NU Pinggir Sari dalam rangka santunan anak yatim serta duafa sekaligus pelantikan pengurus NU ranting Pinggir Sari. Ingkang kaping kalihipun selawat jawa salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat rahimahullah, ing mriki kula sekaligus mewakili saking pengurun muslimat ranting Pinggir Sari ngucapaken matur suwun sanget dumateng sedoyo ahmiyah sedoyo masyarakat ingkang sampun mendukung pelaksanaan santunan anak yatim serta duafa baik niku berupa tenaga, pikiran, uang, sedoyo mawon mewakili pengurus muslimat ranting Pinggir Sari ngucapaken matur suwun ingkang sak ageng-agengipun. Kaping kalih iki mewakili pengurus NU ranting Pinggir Sari. Matur suwun dumateng sedoyo bano sedoyo remas Masjid Al-Ikhlas Pinggir Sari yang telah mendukung sepenuhnya kangge kegiatan dalu menika. Pengurus NU boten saged bales punapa-punapa anamung saged ndungakaken mugi-mugi jerih payah panjenengan sedoyo pikantuk piwales saking pangeran.
Amin Allahumma amin. Salah satupun mewakili pengurus NU Raden Pinggir Sari niki nyuwun tambahi donga pangestu bilih pengurus ranting NU Pinggir Sari niki dalu menika badhe dipun lantik. Mugi-mugi kanti dalu menika dipun lantik pengurus niku saged khidmah dhateng NU, saged berjuang dhateng NU kangge kemaslahatan umat wonten ing dusun Pinggir Sari. Nah, disuwun sedaya mawon ingkang dados pengurus niki bener-bener ngerti tanggung jawab. Gising sampun lek wonten pengurus sing dadi urus-urusan dah kanthi madhalu menika mengke dilantik niki sedaya mawon pengurus niku saged khidmah dhateng NU. Eman-eman kula lan panjenengan sedaya niku mbok pilih estu-estu ngopeni NU, berjuang dhateng NU. Niku dawuhe Rama Kyai Hatut Syekh Rama Kyai Hasyim Asy'ari, sapa-sapa sing gelem ngopeni NU dheweke tak aku dadi santriku. Nah, niku monggo iman-iman. Dados kita sedaya niku lek ning ngopeni NU nggih estu-estu supados benjing niku bener-bener diaku dadi santrine Rama Kyai Hasyim Asy'ari. Nah, salajengipun niki pengurus NU sing badhe dipun lantik niki mungkin panjenengan sedaya hadirin niki timbul pertanyaan, kok sagame apik ngoten. Lah, anyar ngoten. Iki duwe kok ngendi? Lah, niki perlu dijelasaken bilih seragam NU, seragam pengurus NU. Niki perlu jenengan pangertosi keuangan ingkang damel tumbas seragam niku dos pundi iku pratikele termasuk Rama Kyai Mudalami Pak Anam niku. Dados boten sepersen pun insyaallah boten damel duit koin. Sebab napa duit koin niku pun tasarufe wonten piyambak. Dados lek damel tumbas seragam niku boten pareng. Lah pange dos pundi? Nggih termasuk didamel santunan anak yatim kados dalu menika. Termasuk malih lek dhateng ranting Pinggir Sari niku termasuk napa uang uang. Air air kematian itu sudah air kehidupan, air bantuan terhadap orang yang meninggal. Jadi betul air kematian itu mendemi. Terus air kehidupan, terus termasuk itu, terus seragam mereka niki bagi dilantik petak-petak niki sama sekali boten ginakaken uang koin. Niku bantuan sebagian saking napa termasuk hasil
saking ziarah, termasuk saking sebagian bantuan saking mabarok. Terus perlu dimangertosi. Salah jengi pun kranten ke monggo sugeng sugeng rawu kula lagi tanggal dados bilih wonten pemanggih ke arto poin niku dabel punya-punya kali pengurus niku insya Allah bukan ya terus uang kowe niku ngibita sarobakan sesuai dengan aturan. Ingat salah jengakun gimana kegiatan Lailatul Istimah ranting bibir sari dalu menikah sekaligus ini termasuk Lailatul Istimah. Salah jengakun bulan Sofar ingat berdekatan Pak insya Allah niku tempat wonten dusun Dawung wonten masjid Dawung niku ulang ajeng insyaallah pramila menika kangge kegiatan NU khususipun poin NU monggo-monggo sedaya warga NU ingkang sampun ketempatan kota niku monggo eman-eman kita sisihaken rezeki kula panjenengan sedaya nyemplungi kota insyaallah kota percados bilih wong openi NU insyaallah mboten-mboten lek sampe rugi. Sebab iki ning wau didawuhne sapa-sapa sing gelem openi NU bakal tahu dadi santripun. Niku pun pola-polan. Makane niku monggo koin NU kita galakaken, kita suksesaken supados kegiatan termasuk santunan anak yatim menika saged berjalan saged langgeng kegiatan-kegiatan kados iki saged terus rembugo kegiatan kados iki saged terus berlanjut kanthi panjenengan sedoyo. Kula pinten sambutan saking mewakili saking muslim sekaligus mewakili saking muslimat kula pilih wonten kelapatan ingkang kula sengaja maupun boten nyuwun amungi samudra pangasami dumateng panjenengan sedaya. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Mahmud Yanto disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, yakni pelaksanaan pelantikan pengurus ranting NU Pinggir Sari masa hikmah 2023-2028, mohon kepada nama-nama yang dipanggil untuk nanti maju ke depan panggung dan segera mengabdikan diri.
Susunan pengurus Nahdlatul Ulama ranting pinggir jalan periode 2023-2028. Syuriah, Roi Syuriah, Kiai Ahmad Mudawami. Wakil 1, Kiai Muhammad Muslim Budi. Wakil 2, Kiai Haji Takwim. Koti, Kiai Aswari Tohir. Wakil Koti, Kiai Koirul Anam. Tanfidya, Ketua Bapak Haji Mahmud Yanto. Ketua 1, Bapak Haji Rozibul Anwar SD. Ketua 2, Bapak Nur Rahman. Sekretaris 1, Bapak Koirul Anwar SPD. Sekretaris 2, Bapak Iqbal Arifin SPD. Bendahara 1, Bapak Fahrul Anam. Bendahara 2, Bapak Haji Muntin. Lembaga-lembaga pendidikan, koordinator Bapak Imam Masrukin SPD. Beranggotakan Bapak Agus Duri, Bapak Muhammad Ilham Isani, Bapak Mu'alam, Bapak Haji Ayah Nawawi, Bapak Supriyanto, Bapak Haji Muhammad Kamil Tohari SD, Bapak Nur Khalis. Lembaga dakwah koordinator Bapak Haji Badr. Beranggotakan Bapak Haji Rohman, Bapak Kiai Haji Yasin Bisri, Bapak Kiai Abdul Hadi, Bapak Haji Mansur, Bapak Irfan, Bapak Kiai Imam Sujono, Bapak Haji Ahmad Rizki, dan Bapak Haji Imam Subaidi. Lembaga Ekonomi dan Pemberdayaan Umat, koordinator Bapak Supan. Beranggotakan Bapak Basuni, Bapak Haji Koirul, Bapak Haryono, Bapak Rohani, Bapak Nono Ibu Isa, Bapak Preti, Bapak Samsudir, Bapak Saifudir, Bapak Panguji, dan Bapak Isron. Lembaga Pemberdayaan Masjid dan Musola, koordinator Bapak Ahmad Tusan. Beranggotakan Bapak Haji Adam Sugito, Bapak Habib Samsudir, Bapak Suryani, Bapak Muhaimin, Bapak Muhammad Fauzi, Bapak Jairul, Bapak Nur Khalis, Bapak Ursa, Bapak Mansur, Bapak Mugiono, Bapak Subrahim, Bapak Sisyanto, Bapak Imam Sofi, Bapak Sugianto, Bapak Anak, Bapak Deddy Uswanto, Bapak Musmati, Bapak Muhammad Isor, dan Bapak Hasan Isri. Demikianlah nama-nama susunan pengurus Nahdlatul Ulama ranting pinggir jalan periode 2023-2028. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katib Dr. Kiai Haji Bagus Ahmadi
MSG MPDI ditandatangani, Ketua Haji Abdul Hakim Mustafa ditandatangani, Sekretaris Dr. Haji Asraf Safi'i MAG ditandatangani. Bapak Ibu, demikian surat keputusan telah kami bacakan. Terus selanjutnya kami mohon kepada Pak Surya untuk berkenan melantik pengurus ranting NU Pinggir Sari masa khidmat 2022-2027. Kepada beliau dihaturkan. Selanjutnya yakni ikrar pengurus ranting Pinggir Sari oleh Pak Surya PJ Tulungagung yang akan disampaikan oleh Kyai Haji Muson Hamdani. Kepada yang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sebelum ikrar pelantikan kita laksanakan, saya berharap menata hati semuanya. Kita khidmat di Nahdlatul Ulama, diniati khidmat ikhlas diiklahi kalimatillah. Boten patus nopo-nopo oleh Bapak. Estu saat menika kertek niat panjenengan jenengan ikhlas sakit diiklahi kalimatillah bidia ganti ulama inah dotil ulama diiklahi ahli sunnati wal jamaah. Pemilih mawon supaya seluruh gerakan-gerakan kita, langkah kita dalam rangka khidmat dan terjadi yang ada di ulama dicatat sebagai bentuk khidmat yang sesungguhnya oleh para muassis, yang akhirnya khidmat kita betul-betul menjadi khidmat yang layak untuk mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ugi layak kita akoni dados santrinipun para muassis. Begini pun almarhum lah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillah. Kita ambil. Sebelum saya melantik saudara-saudara, terlebih dahulu saya akan bertanya. Pertama, monggo dijawab dengan penuh ketulusan dan semangat. Sanggupkah saudara menjadi pengurus ranting Nahdlatul Ulama Pinggir Sari? Yang kedua, bersediakah saudara saya lantik sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama Pinggir Sari? Bersediakah saudara mengucapkan ikrar sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama Pinggir Sari? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatih. Bersama-sama bapak-bapak, saya dulu panjenengan tirukan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyah wa bi nahdlatil ulama'i jam'iyyah. Ikuti malin apa yang saya baca. Bayak tukuh alasam'i wa ta'ati bil jihadi ala ta'iqati nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah allati hiya al-'ulya bi'iyadati ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Tirukan malik.
Kami sebagai pengurus ranting Nahdlatul Ulama Pinggir Sari, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar, satu, senantiasa menjadikan khitab Nahdlatul Ulama sebagai landasan berpikir, bersikap dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun perkumpulan. Dua, menghayati, mengamalkan dan mempertahankan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan perkumpulan serta mentaati fatwa para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, umat Islam, bangsa dan negara. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Ikrar selesai, mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah kepada kita semua sehingga khidmah panjenengan semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamiah kita menjadi jamiah yang barokah di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pengurus bisa kembali ke tempat semula, dan untuk selanjutnya kepada Kiai Haji Musa Dardani selaku Rais Syuria PJNU Tulungagung dipersilakan untuk memberikan pesan-pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Modernnya itu gimana?
administrasinya harus teratur. Langsung laku administrasi terkait dengan keuangan dilaporkan kalau mau koin nahdlatul ulama relatif berjalan walaupun jumlahnya per bulan belum begitu signifikan, masih kisaran antara 3 sampai 4 juta per bulan itu total masih ada, belum dibagi-bagi. Tapi pencatatannya, pertanggung jawabannya harus jujur sesuai SOP ingkang wonten. Ranting gak boleh pada muni iki ranting sing butuh pembagian sesuai SOP sing sudah dibuat oleh Najis Nukem tidak dipatuhi gara-gara ranting sing butuh. Tidak boleh bapak-bapak, harus jujur, harus disiplin. Lek gak ngono Indonesia akan kalah selamanya. Karena dari sisi nopo, dari sisi perjuangan pun wonten nggih, harus modern, tapi harus modern cara kelola. Ora kena terus ngeneh ngono apa jare sing nom-nom, apa jare sing nom-nom. Sing sepuh yang menjadi rohisoria tidak tahu apa-apa. Ora zaman iki. Rohisoria harus tahu keterlibatan organisasi. Walaupun bukan pelaku di lapangan secara operasional, tapi semuanya harus tahu. Sembarang kali mergo pengendali di Nahdlatul Ulama adalah Rohis Suria. Ngoten gini ya. Terus maka tangan kanan yang pelaku di lapangan adalah ketua Tanfi Dihya Sisi ngoten. Jadi orang kena saat ini kok terus rojo santai-santai tidak boleh. Sehingga nomor kali Bapak Ibu, bakuni pun NU berdiri menjaga Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menata Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah menika kula tingali berjalan sae sampuna. Jamaah tahlil harus lebih berkualitas jamaahnya. Jamaah napa menika? Selawatan, tibaan, sintut duror, semua rutinan-rutinan ingkang mengatasnamakan kelompok masyarakat seyogianya. Niku pancen bener-bener semuanya berlabel Nahdlatul Ulama. Sedoyo niku dalam rangka untuk penguatan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing pokok niku. Tapi enten program-program baru Bapak Ibu terkait kalian penguatan pendidikan, terkait kalian kesadaran, kecepatan kita merespon hal-hal terkait kalian dampak-dampak negatif sosial. Misalnya, ono bencana alam, ono kebakaran, wonten lindu, sing menyebabkan warga masyarakat itu menjadi korban. Nah, Nahdlatul Ulama harus lebih dulu hadir di tengah masyarakat yang lagi membutuhkan teman-teman itu. Lek boten ngoten disalib dengan organisasi yang lain. Itu harus lebih dulu Bapak Ibu. Ning kono kebakaran jangan sampai ada lembaga lain mendahului kedatangan untuk merespon ikut membantu mereka. Najis Nuker di bawah komando NU di tingkatannya masing-masing kudu bertengger lebih dulu hadir memberi pengayoman kepada mereka seberapa pun yang dikuati untuk membantu mereka. Jangan sampai didahului oleh orang lain. Untuk motor saat ini sakit gitu ya, tapi motor gitu ya, untuk motor gak perlu kalah sama aja. Sosial-sosial harus lebih dulu hadir Nahdlatul Ulama melalui lembaga-lembaga yang memang bergerak di dalam sosial, harus hadir lebih dulu, jangan didahului orang lain. Apa gak riak orang riak urusan kayak riak udah motor itu dianggap riak sumani urusan kayak ini. Ini dalam rangka eksistensi jamiah untuk melayani umat. Berdoa NU berdiri khidmatun lil umat, ngladeni umat. Ngladeni siapa? Imam. Imamul umat di khadimuhum, pemimpin umat adalah pelayannya. Jangan dibalik. Kadang-kadang kan dibalik, pemimpin minta dilayani. Konsep kita harus dirubah saat ini. Pemimpin yang melayani umat, kehadiran Allah. Mulanya kadang-kadang suatu saat mungkin ranting pinggir sari perlu duit ambulan di B. Dalam rangka apa?
saat warga kita butuh bantuan, yang bisa membantu lebih dulu untuk hal-hal sangat emergensi, NU Pinggir Sari hadir di tengah masyarakat. Di saat noten masyarakat merasa alhamdulillah, ini tuh manfaat Ibu Nabdul Ulama. Minta tadi di saat nanti sakaratul maut ketika di masjid rumah sakit ada kiai yang membimbing. Tapi ketika dia di rumah butuh bantuan menuju rumah sakit, ada ambulans yang siap untuk membawa mereka datang rumah sakit. Syukur lek rumah sakit di rumah sakit nah betul ulama. Kedepan akan begitu kok. Mata nggih. Karena lek biyen itu pokoke ya dadi rame surya apa ya sene iki Mas Abdul kan wis mlaku. Senajan aku meneng ning omah tadi dia bangga mlaku dan seterusnya. Tibaane panggangan sak iki lek nek ngoten niku disalih wong liya. Ngoten Bapak. Dados siji ahli sunnah wal jamaah nomor loro memanage ini dengan manajemen modern khususnya khidmah datang umat ngadeni umat itu harus setok dan kehadirannya harus kelihatan kudu wonten tenan ya apa boten kira-kira satu tahun tuku ambulan kan betul insyaallah ya apa boten Bu lek tenanan kuat saya kira di mulut itu wonten ibu bapak yang satu bulan sampai 12 juta sampai 14 juta itu wonten rutin per bulan. Dari sakono satu tahun ambulan kecetel tangan, kemudian nama brand Max, nonton nama yang tidak baru, kemudian di branding jadi ini ambulan NU ranting pinggir sari, masya Allah luar biasa itu jadi. Tapi ini yang tidak fit mahir umat, saat ini fit mahir umat itu harus menjadi nomor satu. Yang dikit mai nopo nisi jenata akidahnya, nomor loro nopo akhlakul karimai, nomor telu kebutuhan-kebutuhan kesejahteraannya harus kita pikirkan. Sesuke-suke bisa bekerja sendiri, tapi yang tidak mampu lanjut suke harus berdaya. Caranya ini, sesuke dengan lanjut suke bersatu. Jangan sampai zakat kita baik fitrah ataupun mal diberikan kepada amil zakat di luar lanjut suke. Lek diberikan kepada di luar lanjut suke itu jadi modal kalau bunuh. Halo. Diri. Pak Wendel ini saya nanti percaya dengan keluar dari Pak. Dukung-dukung kan Bapak. Jadi sumber daya kita miliki harus dikelola sendiri oleh kelola oleh kita. Nanti kembalinya juga kepada fakir miskin dari keluarga kita dan orang lain. Kata orang lain kita berikan keluarga kita dan orang lain sehingga kita yang berjasa kepada mereka. Dan kadang kita itu kurang pinter tengok-tengok niku kita sesuai si parah nih nuwun sewu lembaga-lembaga filantropis non NU rutin mau panggil dibayi ya. Tapi gak berpikir pada kita punya lazis nuker sampai teko jipisis di tingkat masjid musyawarah. Nopo jipisis nonton niku. Nah saat ini nonton NU harus seperti ini. Pendidikan kita harus lebih baik, gridnya harus naik. Saya terus saya nonton tadi kok. Lek sakit ngoten insya Allah ibu bapak tinggalan panjenengan kepada generasi berikutnya adalah tinggalan yang memberkahi sehingga kenangan-kenangan itu adalah kenangan indah. Mulanya kalau lagu kemesraan nonton gak? Janganlah cepat berlalu mesra adalah apa? Perkhidmatan datang nah betul ulang mesti kutok mau, malah nih ditenangi kowe NU ini ku dalam rangka kemandirian Bapak Ibu ojo ngante awak dhewe tidak punya tabungan sing sifatipun permanen untuk kegiatan iso ora insya Allah menawi kowe ini ku toto tenang terus berkelanjutan ibu-ibu ora kroso ngelboni kowe datang kota infak nonton ini kok sewu rong ewu dapat ekrosa tapi ternyata ketika kumpul satu bulan ya bisa 60 ribu kalau setiap kepala setiap kuwung pada itu semuanya ada itu kalau yang di pinggir saya tidak sekedar 4 juta bisa 12-15 juta amin tapi itu dua-duanya berjalan maksudnya dua-duanya dan warganya niku sadar terus pengelolanya disiplin disiplin ngambilnya, disiplin pencatatannya,
disiplin SOP-nya. Nah itu berjalan, kalau yakin kepercayaan publik akan semakin percaya, trust kepercayaan masyarakat datang itu akan semakin kuat. Publikasinya dipublikasi lewat grup-grup WA yang memang menjadi jangkauan kita bersama. Kocok-kocok lah si Suka pengen jagungan kalau langsung ikhram kalau ini ngelapor deh kaitannya kalian korban mawon bapak ibu korban di Tulungagu itu 03 kecamatan dari Lombok jereke diuangkan bapak ibu dengan asumsi sapi sitok pinter mulai lali nih kok sepedu sitok pinter nilainya dari warga NU engkang korban nilainya pinter 88 miliar koma 8. Kulangu, kulang bata, om gak kulang minat buat ini 88 miliar koma 8. Sawang ten kita besar apa enggak kita? Besar saya kira, sumber daya kita besar secara ekonomi. Walaupun setiap kali ngomong anggarannya om larat ya om endo ya sih larat memang iya, tapi larat itu menjadi bagian tanggung jawab kita yang kaya. Nyatanya ingkang nopo menengok korban jumlah korbannya tahu ini kemauan 88,8 miliar. Kata Mas Gede kalau kita tidak boleh kecil hati dan kita ini besar termasuk dalam hal-hal politik ke depan kita harus menang caranya dengan makhluk ojo melaku dewe dewe karena kita besar tapi melaku dewe-dewe besar kita ya gak jelas ini mampir dari budaya kita menang, ekonomi kita menang, okay, pendidikan kita menang, politik juga kita menang, sosial juga kita harus menang. Berjuang semua menang dalam rangka berjuang. Kalau kita bukan hal yang salah. Kedepan mau PNN aku udah mau tadi. Kalau ini kok isuriah ya, mungkin ini kok ngono ngalah-ngalah tanpa dia. Ini serang apa? Mendilalah kok isuriah di tulung aku lebih kenop ini bang tanpa dia. Tapi jangkauan kita untuk mau manage organisasi yang tak ikut cuma terpaut naik terus pencatatan ya benar di tekoi pinggir sari niki tanah itu piro akeh mas akeh nah, terus piye sing wakaf piro wis pokoknya akeh wis ini tidak boleh bapak harus ada datanya sing wis wakaf niki sing ikrar niki sing wis wakaf sertifikat mambon teng pundi. Jadi kalau saran lagi dan kalau perintah lagi jadi ditemani dulu seluruh sertifikat wakaf yang nadirnya badan hukum atau perkumpulan Nahdlatul Ulama aslinya harus dikumpulkan di PCNU. Untuk keinginan dulu harus dikumpulkan di PCNU yang asli. Tapi kopinya silahkan dibawa oleh MBC, ranting atau tempat yang bersangkutan. Lek gak mau ibu bapak digowo ketua ranting, ketua ranting mati ganti uang, ganti pengurus teko tinggi tinggi. Singgo Pak Kail, Pak Es gak enak teko anak, aku juga tahu loh, gak tahu kan. Dulu saya tadi mati bang bapak ibu, mulanya ini harapan pulau ibu singwes jadi rupa ngoten iki sertifikat tanah itu dikumpulkan di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Dadi boleh penak ta iki mlayu iki plek di berangkas yang ada nang bawahi MBC ngantuk rantai pinggir sari dipilah-pilah juga plek nil. Betul-betul bahwa sumber daya itu milik perkumpulan Nahdlatul Ulama. Asal mau betul di mana? Ya aku boleh, mau duduk kayak jenengan, senajan jenengan pengurus, senajan pulau misal orang Islam, jorah lah terus saya tiba pakai omah pulau, ini betul oleh betul bapak. Ya aku di kantor. Lepas motor kita itu besarannya terlihat bukan cuma apa-apa, meyakinkan perjuangan kita bahwa kita tidak boleh lemah dan tidak boleh lengah bahwa kebesaran ini bisa dimanfaatkan untuk menggapai tujuan nopo Ahlu Sunnah wal Jamaah menjadi kuat dalam mengembangkan dakwah Islam di seluruh penjuru dunia khususnya wonten ing negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda mawon. Ngapunten nggih, saya kalau kasar-kasar ngeten. Kasar to mboten? Mboten. Mungkin mboten kasar, tapi kudu wonten iki mboten oleh iso yo biyen teh mboten oleh terus pengurus mekur teko
TKI orang dengan maksudnya sebetulnya nopel ya ini lek TKI orang dengan TKI yang ngomong tergantian antar waktu mau kalau boleh ini nopo gaya ini SA baru maksudnya gaya ini SA baru nopo butuh kita itu perjalanan itu organisasi orang yang nempel itu jeneng loh ya tapi bekerja betul dengan gambaran kesan ini diklat nopo niku perkum niku saat ini terus gak pernah berhenti Mas Ansori, Wakil Sekretaris, kau ngurus tau, Pak Fatah, penanggung jawab, kau yang gak tau leren, Bapak. Jadi kan paling bisa, dan si ngeri kau tau ngurus satu ngaku. Ngurupi kadang-kadang, dikongan sedino, iurung ngarin, ngurupi, orang mikir si ngemanu nih, kenapa? Utoh ini, kayak utoh, ya orang apa sih bayar, Pak, sih gak sih bayar. Bensin ya tuku, dewe, mana nih, panitia ada yang mana nih, maksud banget, dan panitia yang ngurus, tapi kayak mana nih, tapi enggak dia gaji itu dalam rangka penguatan sistem manajemen sekretariatan biar nopo administrasi kita itu teratur bahkan makin lebih so mandiri dari sisi anggaran masya Allah dan itu sebenarnya sangat mungkin selama kita mau dan tertata dengan baik uang 1000 masuk koin itu nilainya begitu besar kalau itu kontinu isi koma rutin padahal ibu-ibu boleh sewu sehari tidak terasa karena uang 500 jatuh di lantai biasanya dirawakan tapi yang diambil masuk ke ini insya Allah menjadi barokah fitur di awal akhirat ada yang Allah bagi yang kumbilasi roti mustafi Allah muafiq ila akhwati tarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kiai Haji Kuson Hadani disampaikan terima kasih atas pesan-pesan yang telah diberikan. Oh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyal Islam bi ulumil ulama wa ahyal ummah bi nahdlatil ulama. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina bi ihsan. Amma ba'd, para kiai, para jamaah, para penyai, sesepuh-sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, Bapak Ibu, warga besar Nahdlatul Ulama desa Pinggir Sari, segenap pengurus NU dalam segala tingkatan, berkenan rawuh pengurus cabang, pengurus MBJ, pengurus PAC, pengurus santri, lebih khusus dari Irfan, pada pengurus ingkang dipunlantik. Ingkang kalau hormati, malam hari ini kita bersama lagi di tempat ini, binatang tujuan kita sami setunggal namun ibadah. Mugi-mugi hati kita kita faedah masalah kita hasanah kita ibadah dunia wal akhirat. Salawat ma'asalam mungkin tak bisa kucuk untuk saudara Rasulullah. Adanya disambut mulai kita, lutut kita, bibir kita, paritora dan dadut kita. Sumpah untuk sudut kita barokah, selamat dunia, selamat dunia akhirat. Saat ini kita matur, selamat dunia jajaran pengurus NU Rantik Pinggir Sari ingkang dipun rantik. Adanya siap nih, terus pengurus NU. NU ini mengurusi tiga alam. NU niku ngurusi telung alam. Alam dunia, alam kubur, terus alam akhirat. Sanggup nih ngurusi alam dunia. NU itu organisasi itu sing diurusi itu orang alam dunia no. NU ini ngurusi alam dunia, ngurusi alam kubur, ngurusi alam akhirat. Dunia ini tidak ada yang tumbuh. Dunia ini tidak ada yang tumbuh. Dunia ini tidak ada Allah. Maya kau ufil wujud di syairun ila ditahu dirilah. Orang ini barang sewujudkan jagat raya ini kecuali atas takdir Allah. Jadi barang sewujudkan jagat raya itu tidak ada sekecil pun yang tidak ditakdir Allah. Manusia ini tidak bisa apa-apa. Manusia ini kurang hauna pada umat dari Mabila. Manusia ini tidak ingin turun, tidak pengenan gak kesan, tidak bisa turun. Pengenannya diberitakan di bumi yang tinggi banget. Ini kok beda ini untuk tahu gak bisa turun. Nek ngulak-ngulak. Akhirnya kurung bupati ini, kalau bupati ini dikeluarkan rumah sakit. Tukar rumah sakit kalau dokter tidak ingin tidur dosis tinggi. Ada dari suatu rapatnya diputusnya apa di bios saya dari suatu rumah istirahat di bios itu apa ada dari suatu rumah apa sudah dari situ Allah gak bisa dari suatu rumah bisa apa lagi ada uang pengen turun pitung tau dari suatu rumah ada uang yang pinggiran putih ini pinggir sari ada uang yang pinggir sari rapatnya turun dan lugu orang. Aku tenang kok oleh pengajar Pak Lukman tenang. Orang kata itu dapat tidak lagi kok ini dapat tunggu MPR MI. Nah kok saya biasanya ini dapat ketur. Di sopa ini di sopa ini beritanya uang bedak tahlilan bedak yasin dan rakit lebu lungguh dia tuh udah besok sekali ketua dia.
jadi siapa ini? Mungkin kulo kaya kiai atau imami seturun. Berbicara di puluh hari itu satu sen, ya Allah. Awal tak terpantau istilah yang oleh Tuhan ini. Ulang mahu hadirlah aku pas udah keluar, ya,